Pelatih Bahrain, Dragan Talajic sudah memikirkan persiapan untuk dua laga berikutnya di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 usai gagal menang lawan Australia. Kemenangan Bahrain di depan mata Australia usai kebobolan dari tembakan Kusini Yeni di injury time babak kedua. Skor 2-2 menutup pertemuan Bahrain dan Australia di Riva. Skor imbang membuat Bahrain gagal naik peringkat di klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dragan Talajic harus siap menghadapi dua tantangan berat 4 bulan kemudian. Bahrain bakal menghadapi dua laga berat yaitu Jepang dan Timnas Indonesia. Laga lawan Jepang dan Timnas Indonesia bakal digelar pada 20 dan tanggal 25 Maret tahun 2025. Kami bertekad untuk berjuang meraih kemenangan dalam pertandingan-pertandingan berikutnya, ujar Talajic pada sesi konferensi pers usai laga dilansir bolasport.com dari akun Instagram Bahrain FA. Dan, kami akan fokus meningkatkan aspek mental dan teknis, ujarnya, Talajic sangat emosional usai gagal mengamankan 3 poin lawan Australia. Dirinya menyebut bahwa tim kurang beruntung saat jumpa Australia. Mencetak gol dalam 2 menit sangat mengesankan, ujar Talajic. Sayang, kami tidak memiliki keberuntungan untuk meraih 3 poin, katanya. Talajic mengaku harus siap menghadapi 2 laga berat lawan Jepang dan Timnas Indonesia. Bahrain harus bertandang ke markas 2 tim kuat tersebut pada bulan Maret tahun 2025. Juru taktik asal Kroasia tersebut mengaku bahwa Timnas Indonesia bakal jadi lawan sulit untuk timnya. Kami harus bekerja keras untuk mempersiapkan diri menghadapi laga berikutnya, ujar Talajic. Setiap laga jadi laga yang sulit, duel lawan Jepang dan Indonesia akan sangat sulit. Namun pemain sudah siap untuk hal itu, ujarnya. Meski sulit, Talajic mengaku anak asuhnya sudah siap mengerahkan segala kemampuan terbaiknya demi nama negara. Para pemain siap bekerja keras untuk nama negara. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik, ujar Talajic. Kami akan bertarung demi negara ini. Kami akan berusaha, bekerja keras, dan bersiap dengan baik, katanya.